Isu pencalonan putra bungsu Presiden Jokowi di pemilihan wali kota Depok 2024 terus berhembus. Isu ini pertama kali dihembuskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Meski hanya memiliki satu kursi di DPRD Kota Depok, PSI percaya diri mendorong Kaesang Pangarep sebagai calon wali kota Depok. Ketidakpuasan atas kepemimpinan PKS selama 20 tahun di Depok menjadi alasan PSI mendorong Kaesang maju sebagai calon nomor 1 Depok. Dorongan PSI ini memicu banyak pihak. PDI Perjuangan yang menjadi tempat bernaung keluarga Kaesang dari ayahnya Joko Widodo, sang kakak wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan kakak ipar Bobi Nasution wali kota Medan, belakangan turut mendorong Kaesang maju di Pilwali Depok 2024. Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto juga turut mendukung Kaesang. Bahkan Partai Gerindra menawarkan Kaesang untuk masuk ke dalam partai berlambang Garuda ini. Sang ayah, Jokowi, bahkan angkat bicara soal ketertarikan putra sulungnya ini terjun ke dunia politik. Meski tidak memberikan pernyataan pasti, namun Jokowi memberikan kebebasan kepada putranya ini. Sementara pengamat politik, Rocky Gerung, tak luput mengamati situasi ini. Rocky menilai keinginan Kaesang maju di Pilwali Depok tak lepas dari dorongan sang ayah, Jokowi. Tetapi pada saat yang sama, Jokowi memberi kesan bahwa dia mengendorse Kaesang di situ kan. Jadi problem kita secara etis, Jokowi adalah ayahnya Kaesang. Jokowi masih punya peralatan untuk mengendalikan partai-partai mendukung Kaesang. Wacana majunya Kaesang di Pilwali Depok tentu tak lepas dari isu dinasti politik. Seperti diketahui, keluarga Kaesang menduduki sejumlah jabatan strategis di Indonesia. Sang ayah merupakan Presiden Republik Indonesia, Jokowi. Kakaknya Gibran Rakabuming Raka menjabat wali kota Solo. Dan kakak iparnya Bobi Nasution menjadi wali kota terpilih kota Medan. Kalau dinasti itu bermutu, maka apapun orang persoalkan itu sama orang persoalkan dinasti Kennedy. Nggak ada soal mau dinasti, nggak dinasti. Memang dia bermutu. Keluarga itu memang didesain untuk masuk dalam politik elit Amerika, tetapi dengan kekuatan sendiri, bukan dengan cawe-cawe itu. Rocky menyindir banyaknya politik dinasti politik. Dinasti kekuasaan di Indonesia namun tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi pemimpin. Bagian buruk dari politik dinasti yaitu memaksakan kendati kapasitas tidak cukup. Itu intinya. Inti dari dinasti punya kapasitas apa enggak. Kalau enggak punya kapasitas lalu didorong-dorong, itu artinya dinasti yang sifatnya manipulatif, bukan dinasti dalam pengertian yang real seperti dinasti-dinasti di Eropa maupun di Amerika. Terkait ketertarikan partai-partai kepada Kaesang juga direspon sinis Rocky Gerung. Rocky menyebut pemimpin bukan sebatas banyak mendapat dukungan partai besar, tapi juga kapasitas memimpin suatu daerah. Kan orang ingin tahu ini kemampuan memimpinnya apa, bukan karena didukung oleh partai besar. Kalau begitu, orang yang nggak punya kapasitas, kalau dukung partai besar bisa jadi dong. Ini kan soal leader, soal kapasitas pemimpin yang memang harus fit in dengan dukungan politik. Tapi dia sendiri harus punya kapasitas. Video berdurasi 17 menit yang diunggah di akun YouTube pribadinya, @rockygerungofficial ini pun mendapat tanda suka dari 1.800-an pengikutnya. Serta tayang lebih dari 36.000.